Sonora FM. Ada kritik sedikit, Pak J.A. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, memberikan peringatan keras kepada Arteria Dahlan perihal ucapannya pada rapat kerja dengan Kejaksaan Agung yang menyinggung warga Sunda. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Badan Kehormatan Partai Komarudin Watubun kepada Kompas TV. Sebab menurut Komarudin, dari sisi kepartaian PDIP, apa yang dilakukan Arteria Dahlan melanggar kode etik dan disiplin berorganisasi. Dalam keterangannya, Komarudin menuturkan, teguran terhadap Arteria Dahlan akan diberikan sesuai ADART PDIP. Menurutnya, teguran tersebut diberikan karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas statement yang keluar dari mulut Arteria Dahlan. Sonora FM.